أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-98 dari surah Al-An'am. Kemudian kelak akan kita jelaskan sampai ayat ke-100. Wa huwallazi ansha'akum, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yakni dari Adam alaihi salatu wassalam. Seluruh manusia yang ada jumlahnya di bumi ini, yang mungkin miliaran jumlah mereka semua, asalnya dari satu jiwa. Dialah Adam alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dari jiwa itu juga Allah jadikan pasangannya, yaitu Hawa. Allah masih berbicara kepada kita tentang isbat ar-rububiyyah, segala macam bentuk kekuasaan Allah yang menunjukkan dialah Rabb, sang pencipta. Karena dia sebagai sang pencipta, dialah yang layak disembah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, wa huwallazi ansha'akum, dialah yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Bayangkan, dari satu jiwa ini jumlahnya mencapai miliaran anak Adam alaihissalam. Ia sangat menakjubkan, satu jiwa. Dan jiwa Adam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam daripada tanah. Allah mengambil semua sampel tanah yang ada di muka bumi ini. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam dari tanah tersebut. Ya, min salsalin min hama'in masnun. Terbuatlah Adam daripada tanah tersebut, ya, tanah liat yang kemudian campurkan air, kemudian dikeringkan, ya, dijemur. Seperti itulah salsal. Kalau antum melihat tembikar, seperti itulah dia. Ya, dari Adam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dari tanah ini Allah ciptakan Adam. Kemudian Allah tiupkan padanya roh. Dan di antara kemuliaan Adam adalah Allah ciptakan Adam dengan kedua tangan Allah tabaraka taala yang mulia. Tidak seluruh makhluk ciptaan Allah dia ciptakan dengan dua tangannya. Di antara makhluk yang mulia adalah Adam yang Allah ciptakan dengan dua tangannya. Kata Allah, ya iblisu, wahai iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya? Mengapa engkau enggan terhadap makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku, yakni Adam? Allahu Akbar. Dari tanah asal kita.
Ya, tanah yang kita pijak ini dialah ibu kita. Dari situ kita berasal. Minha khalaqnakum. Dari tanah itu kami ciptakan kalian. Ya. Wa fiha minha khalaqnakum. Wa minha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan pada tanah itu pula kami kembalikan kalian. Ya, hiduplah kita di atas tanah ini. Kemudian setelah itu matilah kita dimasukkan ke dalam tanah ini. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu pula kalian akan dibangkitkan kelak. Kita berasal daripada tanah. Minha khalaqnakum. Darinyalah kami ciptakan kalian. Maknanya Adam alaihissalam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan pada tanah tersebutlah dalam perutnya pula kami kembalikan kalian. Dan itu bukan hanya Adam, seluruh kita dimasukkan ke dalam perut bumi ini. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari situlah kalian kembali dikeluarkan. Tanah inilah unsur kita. Allahu Akbar. Ya. Maka andai kata kita sombong, maka lihatlah dari mana asal kita. Asalnya adalah dari tanah. Wa kullu ma fawqat turabi turabu, kata orang Arab. Semua yang terdapat di atas tanah akan kembali menjadi tanah. Semuanya binasa. Allahu Akbar. Ya. Yang lebih menakjubkan lagi, Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Dengan dua tangannya dia tiupkan padanya roh. Hiduplah Adam. Adam merasa kesepian. Maka Allah ciptakan, diambil ketika itu dari tulang rusuknya. Ya. Kemudian dari tulang rusuk ini Allah ciptakan Hawa. Jadi manusia yang kedua Allah ciptakan adalah Hawa. Juga tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan dari tulang rusuk Hawa, dari Adam. Ya. Jadi manusia itu dari tiga penciptaan. Dari tanah, dialah Adam. Dari tulang rusuk, dialah Hawa. Kemudian dari sperma, itulah seluruh manusia. Ya. Kecuali satu lagi, Isa bin Maryam. Ya, tanpa sperma. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Subhanallah. Ada ibunya tapi tidak ada ayahnya. Kalaulah orang-orang Nasara menyembah Isa karena enggak punya ayah, seharusnya mereka sembah Adam karena enggak punya ayah, enggak punya ibu. Lebih dahsyat daripada Isa yang punya ibu. Subhanallah. Bayangkan dari dua jiwa inilah, kata Allah SWT, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira. Allah sebarlah daripada kedua jenis ini, rijalan kathira wa nisa'a, laki-laki yang banyak, perempuan-perempuan yang banyak. Ya, jadilah miliaran jumlah manusia dari satu jiwa. Pertanyaannya, apakah ada Tuhan selain Allah yang menciptakan Adam? Tidak ada. Keturunannya? Tidak ada. Hanya Allah tabaraka taala. Semua yang disembah, apakah jin, apakah syaitan, ya hantu, berhala, patung, api, ya gunung yang disembah, matahari, bintang, bulan, semuanya tidak pernah menciptakan nenek moyang manusia, tidak pula menciptakan seluruh manusia. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah yang telah menciptakan dari satu jiwa, yang dari Adam. Adapun selain Adam, diciptakan Allah Subhanahu wa taala min ma'in mahinin, dari air yang dihinakan manusia. Ya, itulah seluruh yakni jenis manusia diciptakan daripada air yang kita hinakan ini, mani, min ma'in mahin. Ya. Fa mustaqarrun wa mustawda'un. Famustaqar, kemudian ciptaan ini, ciptaan Allah bernama manusia ini, famustaqarrun, maka dia itu pun berketetapan. Wa mustaudaun, dan disimpan. Mustaqar dari kalimat istaqarra, maknanya tetap, bertetap, berdiam, ya istaqarra. Famustaqarrun wa mustaudaun, maka dia pun tetap dan kemudian dia pun disimpan. Berkata para ulama, ya, di antara makna famustaqarrun, ya, menetaplah manusia ini, famustaqarrun sebagaimana ditafsirkan oleh, ya, di antaranya ditafsirkan
oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Famustaqarran fil arham, kata mereka, famustaqarran fil arham, maka menetaplah ciptaan Allah SWT anak keturunan Adam itu fil arham, dalam rahim-rahim ibu. Menetap kita selama 9 bulan dan enggak langsung besar. Dari ribuan, jutaan sperma itu hanya satu yang jadi, atau dua atau tiga yang jadi, dan itu pun jarang. Menempellah dia pada dinding rahim, famustaqarrun, menetaplah dia di sana. Ya. Wa mustaudaun, dan tersimpanlah dia, kata para ulama, mustaudaun fil aslab. Disimpanlah manusia dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Ya. Mustaqarrun, menetap fil arham, dalam rahim-rahim ibu kita. Sebelumnya di mana kita? Mustaudaun fil aslab. Sebelumnya Allah titipkan seluruh kita di mana? Di tulang sulbi ayah-ayah kita. Allahu Akbar. Ini kejadian anak-anak Adam alaihi salatu wassalam. Adapun dia dari tanah. Adapun keturunannya, famustaqarrun wa mustaudaun. Sebagian mengatakan sebaliknya. Ya, bagaimana sebaliknya? Mustaqarran fil aslab. Tetaplah manusia itu ada pada tulang sulbi ayah mereka sebelum dipancarkan. Subhanallah. Antum ini semua dalam tulang-tulang sulbi antum mustaqarrun, berketetapan di sana calon-calon anak-anak antum. Allahu Akbar. Famustaqarrun wa mustaudaun, kelak ketika dipancarkan dia, menempellah pada dinding rahim sang ibu, bercampurlah dia dengan sel telur wanita, jadilah dia di sana menempel, namanya mustauda, dititipkan dalam rahim ibu kita. Subhanallah. Ya, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tuhan-tuhan selain Allah mampu menciptakan hal-hal seperti ini. Allahu Akbar. Dari satu jiwa antum menikah, jadilah 10, jadilah 12, jadilah 13, jadilah 14, jadi 20, jadi 100. Allahu Akbar. Semuanya asal usulnya adalah mustaqarrun fil aslab, tersimpan dalam tulang sulbi ayah-ayah kita. Ya. Min bainas sulbi wat taraib. Air sperma itu Allah pancarkan min bainya sulbi wat taraib, daripada tulang sulbi yang di belakang wat taraib, di tulang dada. Dari sanalah sperma ini yakni terwujud. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tariq. Ya. Min bainya sulbi wat taraib. Dalam surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur insanu mimma khuliq. Na'lam manusia melihat dari apa mereka tercipta. Khuliqa min ma'in dafiq. Mereka tercipta daripada air yang memancar begitu kuatnya. Ya, yakhruju, air ini asal usulnya keluar min bainis sulbi, dari tulang sulbi, tulang belakang, wat taraib, dan tulang dada. Wallahu alam bagaimana Allah menciptakannya. Ya. Maka mustaqarrun fil aslab. Semua yakni manusia itu hukum yakni asal usulnya mereka ada pada tulang sulbi ayah mereka. Ketika dipancarkan dari sekian ribu, ratusan, mungkin jutaan sperma ini, hanya satu dua yang jadi. Kalaulah subhanallah semuanya jadi, pecah perut ibu kita. Allahu Akbar. Karena itulah Allah ciptakan ikan, kebanyakannya bertelur. Sekali ikan bertelur, ribuan. Andai kata ikan itu beranak sebagaimana beranak manusia, enggak makan ikan kita. Subhanallah. Satu ikan mungkin menghasilkan ribuan anak. Telur-telurnya jadi semua. Ya. Coba andai kata semua sperma kita yang dalamnya berjuta-juta sel sperma ini jadi, oh, enggak mungkin. Maka seluruh orang-orang jadi mereka lah yang merupakan petarung sejak dalam alam
alam janin. Antum ini semua petarung loh. Antum kalahkan semua yang dalam ya rahim ibu. Semuanya gugur. Jadilah antum. Jadilah Syekh Abdul Rahman. Jadilah Aldo. Jadilah Roni. Jadilah kita semua. Subhanallah. Ya. Maka orang hidup ini adalah orang-orang yang seharusnya mereka tetap bertarung dalam segala macam bentuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini makna famustaqarran wa mustawda'. Ada yang menafsirkan famustaqarran, mereka bertetapan di atas bumi. Sekarang kita mustaqarran ini. Semua kita tetap di atas bumi. Datang masanya mustaudah, disimpan dalam perut bumi. Dalam bahasa Arab kata-kata istaudah artinya menitipkan atau menyimpan. Gudang bahasa Arabnya mustaudah. Sekarang mustaqarran di mana? Di bumi. Wallahu alam, besok lusa kita mustaudah dalam perut bumi. Subhanallah. Ya. Ini semua di antara makna-makna yang disebutkan para ulama dan semuanya maknanya sahih. Ya. Bukanlah maknanya kontradiksi satu sama lain, semuanya benar. Kita sekarang ada di bumi mustaqar, kelak kita akan masuk ke dalam perut bumi mustaudah. Ya, ada yang mengatakan mustaqar maksudnya adalah segala macam bentuk amalan kita ini ya mustaqarrun, kita kerjakan di dunia ini. Nanti titipan daripada amal ini kita ambil mustauda di negeri akhirat, kita ambil pahalanya. Maka semua amal yang kita kerjakan sekarang mustaqar, tetap di bumi ini. Kapan kita mengambilnya? Kelak di negeri akhirat mustauda, disimpan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita keluarkan di bumi ini, di mana kita simpan mustaudanya adalah di negeri akhirat kita ambil. Semua yang kita kerjakan berupa amal saleh, yang kita keluarkan berupa infak, semuanya mustaqarran fil ard, mustaudaan fil akhirah. Allah akan semuanya simpan di negeri akhirat, tidak ada yang hilang. Allahu Akbar. Artinya apa? Inilah Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Adapun yang tidak pernah menciptakan manusia, tidak pernah menciptakan keturunan manusia, untuk apa disembah? Bahkan yang disembah sebenarnya adalah wali-wali yang telah meninggal. Subhanallah. Ya. Apalagi yang disembah syaitan-syaitan, disembah jin-jin, disembah bintang, disembah matahari. Padahal semua bintang, matahari, dan bulan Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia. Bahkan Allah yakni utamakan jenis penciptaan manusia daripada segala macam jenis ciptaan-ciptaan Allah SWT. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka di daratan dengan mobil-mobil, motor-motor, segala macam kendaraan daratan. Wa fil bahri, di lautan, kapal selam, kapal laut, kapal layar, semuanya, kapal kayu, macam-macam. Ya, kata Allah SWT, wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat, kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna, kami utamakan penciptaan mereka daripada segala macam yang kami ciptakan, daripada kebanyakan yang kami ciptakan. Tafdilah beberapa keutamaan di atas yang lain-lainnya. Subhanallah, sempurna ciptaan kita ini. Coba bayangkan mata antum kayak mata kepiting, gimana jadinya kita? Makan kepiting, lihat matanya seperti ini ya. Mana kok mata kita seperti kepiting? Jalan kita sempurna, kepiting gimana jalannya? Miring nyamping. Ya Allah. Kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua binatang, sehebat-hebatnya binatang, tidak ada yang jalan lurus sebagaimana manusia. Sama punggung mereka dengan kepala mereka, kecuali manusia jalan sempurna. Kepalanya di atas. Kera yang mirip-mirip dengan manusia, yang kata Darwin itu nenek moyang manusia, jalannya bungkuk-bungkuk. Walaupun dilatih topeng monyet, enggak sempurna berdirinya. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Allahu Akbar. Kemuliaan Allah SWT diciptakan untuk manusia. Diciptakan untuk manusia kulitnya begitu lembut. Supaya apa? Supaya mereka berhias. Mereka mengganti-ganti pakaian mereka. Jadilah pakaian menjadi perhiasan bagi mereka. Enggak baku pakaian mereka. Coba binatang. Itu-itu aja. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Muak kita lihatnya. Coba kita seperti binatang. Akramakumullah. Ya memang nampaknya bagus jaket kulit kan. Tapi kok itu aja? Subhanallah. Tengok kaki binatang, kuda, unta, begitu tebalnya. Coba kaki kita seperti itu. Enggak perlu kita pakai sepatu. Enggak ada indahnya.
Segala macam jenis sepatu kita pakai memperindah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada setan ciptakan manusia? Enggak ada. Karena manusia yang paling mulia Allah ciptakan. Kenapa mereka harus menyembah jin? Menyembah batu, menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, menyembah matahari, menyembah bintang, di mana akal manusia? Dia buat patung yang ngeri-ngeri, matanya melotot, perutnya buncit, kasih pedang, jenggotnya panjang, kasih makan kue apem, itu disembah. Subhanallah, dia yang ciptakan. Tapi dalam perkara dunia kalah jauh kita. Rumah mereka megah-megah, ya. Otak untuk dunia, masya Allah. Untuk agama, jahil sejahil-jahilnya. Kata Allah SWT, ikhwati rahimakumullah, qad fassalna al-ayat, kami telah benar-benar jelaskan dengan rinci semua ayat-ayat, baik ayat kauniyah maupun ayat syariah, enggak ada yang tertinggal, semuanya Allah jelaskan. Dan ayat-ayat ini hanya mampu diambil manfaatnya liqaumin yafqahun, bagi orang-orang yang cerdas, yang dapat memahami. Subhanallah. Dan ini menunjukkan penting al-fiqh, pentingnya pemahaman. Banyak orang-orang yang Allah berikan pemahaman lebih dalam perkara dunia, tapi dalam perkara akhirat tidak Allah berikan pemahaman. Mereka lebih sesat daripada binatang, karena enggak ada binatang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semuanya tunduk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang mengingkari penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyisi seluruh alam raya ini, semua tunduk kepada Allah. Bintang-bintang yang di langit, langit, petir, awan, burung-burung, pohon-pohon, pohon-pohon, semuanya menyembah Allah. Orang-orang beriman, orang-orang kafir inilah yang menyisihi fitrah mereka. Subhanallah. Ketika mereka menyisihi fitrah mereka, Allah cabut pemahaman dari mereka. Jadilah mereka sebodoh-bodoh manusia. Allahu Akbar. Enggak guna bagi mereka ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, bulan, bintang, matahari, semua enggak guna. Tetap mereka mengatakan ini semuanya terjadi begitu saja. Ya. Allah cabut pemahaman bagi mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya fiqhul fiqh, yang mampu mengambil manfaat ayat adalah liqaumin yafqahun, orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang mau paham. Yang tidak pernah peduli, Allah tidak berikan kepada mereka hidayah dan petunjuk. Subhanallah. Naam, kamil. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhl min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannat min a'nabin waz-zaytun war-rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر. Dalam surah Al-An'am ini banyak sekali Allah tetapkan tauhid rububiyah, agar akhirnya manusia menyembah Tuhan Allah semata. Ya, kata Allah dalam ayat yang ke-99 ini, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit, dari atas, makna minas samaa', dari atas. Maa'an, air. Air itu turunnya dari atas. Dan makna as-samaa' secara bahasa maknanya adalah yakni yang di atas. Ya. Air itu Allah turunkan bukan dari langit, tapi Allah turunkan dari hujan. Hujan itu bukan dari langit, tapi dia dari awan. Ya, maka makna as-sama di sini adalah atas.
Allah turunkan, dan dialah Allah telah menurunkan dari langit. Maknanya dari awan Allah turunkan hujan. Dan awan itu di atas, maka dikatakan dia dari langit. Ma'an, air yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Kalau enggak Allah turunkan dari langit air, enggak ada air di bumi ini. Mati binasa kita semua. Allahu Akbar. Apakah ada selain Allah yang mampu menurunkan hujan? Enggak ada. Penyembah-penyembah selain Allah, apakah wali-wali yang menurunkan hujan? Tidak wallahi. Ya, apakah ada apa namanya itu yang tukang pawang-pawang hujan? Apakah ada pawang-pawang hujan yang bisa memindahkan hujan? Wallahi mereka pendusta, kadzabun, dajjalun. Mereka dajjal-dajjal yang berkeliaran di muka bumi, menggunakan, memanfaatkan kebodohan umat Islam. Masih diyakini sebagian daerah, kalau mau ada acara pesta, dipanggillah pawang-pawang ini agar tidak turun hujan. Padahal wallah, tidak ada sedikit pun yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah. Mencegah hujan kecuali Allah SWT. Ya. Kata mereka pawang-pawang ini memindahkan hujan. Mereka berdusta. Yang lebih ajaib lagi, untuk memberhentikan hujan, diletakkan bawang, letakkan cabai, letakkan belacan, diulek, letakkan buah-buahan, jadi rujak. Ya. Turunlah hujan, keringat pun bercucuran, air mata bergelucuran. Subhanallah. Lebih parah lagi, subhanallah, ada yang melemparkan ya benda-benda yang dalam. Subhanallah. Mau pesta campakkannya pakaian dalam perempuan, pakaian dalam laki-laki, taruhkan di atas atap. Di mana akal manusia? Allahu Akbar. Ya. Bodoh, sebodoh-bodohnya. Kalau itu bukan orang Islam, mungkin karena memang bukan orang Islam bodoh. Dalam perkara agama. Dalam perkara agama saya katakan. Jahil mereka. Dalam perkara dunia. Siapa yang bodoh? Kaum muslimin ketika mereka meninggalkan agama mereka. Allahu Akbar. Akhirnya mereka ditipu terus. Maka Allah mengatakan. Allah tabaraka ta'ala. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit berupa air yang penuh dengan keberkahan. وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Subhanallah. Kalau enggak Allah turunkan air dari langit, binasa bumi ini, kering kerontang, habis semuanya. Allahu Akbar. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kantong-kantong air di bumi ini yang dari langit sana asal muasalnya. Subhanallah. Ya, dari sana asal muasalnya. Jadilah dia kolam-kolam, jadilah dia lautan-lautan, jadilah dia sungai-sungai. Kalau andai kata enggak Allah turunkan hujan, habis binasa semuanya. Matilah binatang, matilah tumbuh-tumbuhan, matilah manusia, karena air merupakan sumber kehidupan. Allahu Akbar. Ya, andai kata Allah SWT berkehendak, mampu Allah jadikan semua mata air kering. Enggak ada yang bisa membuat mata air dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Maka dengan turunnya air hujan dari langit ini, fa akhrajna bihi, kami keluarkanlah dengan sebab air tersebut nabata kulli syai'in, segala macam jenis tumbuh-tumbuhan. Bukanlah makna tumbuh-tumbuhan dari hujan, bukan. Tapi hujan inilah yang menyirami tumbuhan sehingga dia menjadi tumbuh. Ya. Tanpa hujan tumbuhan enggak akan dapat tumbuh, mati dia. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Maka kami keluarkan dengan sebab turunnya hujan tersebut segala macam tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Allahu Akbar. Ada namanya apel, ada namanya anggur, ada namanya buah naga, macam-macam. Rambutan, warnanya mirip-mirip merah tapi rasanya beda-beda. Ya. Allahu Akbar. Warnanya sama-sama hijau, rasanya beda-beda. Kadang-kadang mirip-mirip, ada langsat, ada apa lagi? Ada rambe, ada apa lagi? Ada duku, mirip-mirip tapi beda semuanya. Subhanallah. Ya.
Semuanya Allah ciptakan berbagai macam jenis-jenisnya. Ada yang wangi yang harum, ada yang mahal, ya, ada yang murah, segala macam. Pisang, ada yang besar-besar. Pisang apa? Pisang raja sampai segini besarnya. Ada yang kecil-kecil. Orang Arab ketika saya tunjukkan pisang kecil dia heran. Orang Indonesia benar-benar semuanya kecil. Orangnya kecil, pisangnya pun kecil. Ya tunjukkan pisang apa? Pisang Banten ya. Pisang Banten. Pisang di Indonesia kecil. Semua kalian kecil kecuali nama panjang-panjang nama kalian. Kami punya nama satu saja Muhammad Ali. Kalian panjang-panjang nama. Orang kecil-kecil pisang pun kecil-kecil. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Kami keluarkan dengan sebab hujan tersebut segala macam tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan, biji-bijian. Ada yang tinggi pohonnya, ada yang rendah. Ada yang tinggi sebagaimana kelapa, tinggi setengah mati manjatnya pun payah. Pintar manusia, terkala sulit manjat kelapa, diajarnya barwa atau beruk diajarkan. Subhanallah. Beruk manjat kelapa pejam mata dia. Enggak ada keluar keringatnya beruk manjat kelapa. Kita setengah mati sebagian daerah subhanallah. Ya beruk itu yang kemana-mana naik, sebentar naik dia, turunkan kelapa sebentar. Allahu Akbar, pintar. Allahu Akbar, manusia Allah berikan akal yang sempurna. Allahu Akbar, diturunkan kelapa daripadanya segala macam Allah buat, ya. Allahu Akbar. Ada yang pohonnya rendah, macam-macam. Ya sebagaimana semangka kecil-kecil enggak sampai segini batang semangka, buahnya besar-besar. Subhanallah, ada pohon roda segini buahnya kecil-kecil. Ada yang enggak berbuah, macam-macam. Ya, macam-macam pinang, pohon palem itu banyak jenis, di antaranya kurma. Itu jenis palem itu. Ya. Kelapa sawit nampaknya mirip-mirip. Dari jauh ini pohon kurma. Anak pertama kali ke Madinah, sepanjang jalan kok banyak kali sini pohon kelapa sawit. Ternyata kurma. Allahu Akbar. Mirip-mirip. Buahnya pun mirip-mirip bentuknya. Tapi kelapa sawit enggak bisa dimakan. Subhanallah, kurma begitu lezatnya. Allahu Akbar. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira. Kami keluarkan daripada yakni jenis tumbuh-tumbuhan ini ada yang hijau. Ya, dedaunan itu rata-rata hijau warnanya. Subhanallah, bayam, sawi, ada yang dilalap, berbagai macam jenis Allah buat beda-beda. Ada yang dilalap apa namanya? Inilah pohon apa, buah daun apa contohnya? Daun kemangi, apalagi selada. Coba lalap daun jambu itu apa enak? Enggak enak. Subhanallah. Ada pegaga, macam-macam. Allahu Akbar. Subhanallah. Hijau-hijau. Ya betapa indahnya warna hijau itu membuat sejuk mata memandang. Kalau kita tinggal di negeri-negeri Arab itu subhanallah. Mana-mana kering kerontang gersang. Ingat anak ketika kalau andai kata kapal kita pesawat mendarat setiap liburan nampak Indonesia hijau, TKW tepuk tangan di pesawat. Karena indahnya negeri kita ini. Subhanallah, hijau. Ya Allah ciptakan minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Dari jenis tumbuh-tumbuhan ini kami keluarkan berbagai macam itu habban mutarakiban. Buah-buahan ya yang dia bertimpa-timpa. Habban mutarakiban, sebagaimana kurma, sebagaimana anggur yang buahnya bertimpa-timpa, sebagaimana kelapa sawit, banyak. Subhanallah. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya. Dan di antara jenis an-nakhl, pohon-pohon kurma, ya, Allah ciptakan min tal'iha qinwanun daniyatun, daripada apa namanya itu ya, daripada bahaya kita mengartikan ini apa namanya itu kurma itu mayangnya, mayang namanya itu mayang atau tandan ya, dari mayangnya itu muncullah berbagai macam bentuk kurma-kurma yang berbagai macam jenisnya, warnanya berdempetan berhimpitan. Ya min, kata Allah Subhanahu wa taala, qinwanun daniyatun, ada yang rendah-rendah,
ya, banyak jenis buah-buahan, kurma itu ada yang rendah dapat dipetik dengan tangan. Subhanallah, ya. Wa jannatin min a'nabin, Allah ciptakan pula daripada kebun-kebun berupa tanaman-tanaman anggur-anggur. Kurma dan anggur ini merupakan yakni makanan yang paling utama di jazirah Arab yang mereka kenal. Kurma dan anggur dalam banyak ayat. Anggur ini mereka keringkan jadilah makanan pokok mereka. Namanya apa? Zabib. Namanya zabib setelah dikeringkan anggur. Itu bahan makanan pokok mereka. Kurma dan zabib. Anggur ini. Sebagian mereka jadikan anggur dan kurma ini untuk minuman keras. Subhanallah. Ya. Inilah merupakan makanan yang paling favorit di jazirah Arabiyah. Ya, subhanallah. Wa jannatin min a'nabin, Allah ciptakan kebun-kebun yang padanya ada berbagai macam anggur-anggur. Wa zaituna, Allah ciptakan di antara tanaman-tanaman tersebut ada yang bernama zaitun. Ya, yang zaitun itu buahnya, antum tahu buah zaitun enggak? Enggak tahu ya. Mirip apa buah zaitun itu? Mirip dengan kelapa sawit, zaitun, tapi lebih kecil. Ya, dan rasanya itu enggak nyaman bagi orang yang tidak terbiasa makan, yang enggak enak. Pahit-pahit ya, wazaitun. Ya. Kalau terbiasa nikmat. Kalau kita beli pizza di Saudi, itu cacah-cacahnya zaitun yang kita makan. Ya. Wazaituna warruman. Ada yang namanya arruman, delima. Delima-delima kalau antum nanti singgah di Laut Merah, kalau kita mau pulang di pantai Terapung itu ada tikawi yang jual, senantiasa jual arruman, delima besar-besar. Tengoklah, besar-besar delimanya. Ya, enggak tahu dari mana itu tumbuhnya, wallahu alam. Mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Ya, mushtabihan mirip-mirip, ada daunnya mirip-mirip, ada buahnya mirip-mirip. Mushtabihan mirip-mirip wa ghairu mutasyabih. Tapi tidak mirip-mirip. Mirip-mirip bentuknya, tidak mirip-mirip rasanya. Mirip-mirip warnanya, tapi tidak mirip-mirip rasanya. Mutasyabihan, mirip-mirip, wa ghairu mutasyabih. Ada seperti rambutan, tapi saya enggak tahu apa namanya itu. Seperti rambutan. Di Johor banyak itu. Persis apa namanya? Bukan leci, lain. Merahnya apa? Longan apa namanya? Hah? Longan. Longan itu bahasa. Longan namanya, mirip dengan rambutan tapi berbeda. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Duku dan langsat, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Subhanallah, ya. Apalagi pohon kurma dengan pohon kelapa sawit, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Allahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila thamarihi." Lihatlah kepada buah-buahnya. Idza athmar, bagaimana dia berbuah macam-macam. Ada yang masaknya tanda dengan warna kuning, ada yang masaknya tanda dengan warna merah, ada yang masaknya tanda dengan warna hitam. Ada kan? Anggur-anggur ada yang warna hitam masak, ada yang ditandai dengan warna hijau masaknya, macam-macam warnanya. Unzuru ila thamarihi, lihatlah kepada buah-buahnya. Idza athmara, ketika dia berbuah, wa yan'ih, dan lihat pula bagaimana ketika dia matang dan sempurna masaknya. Berbeda-beda satu sama lain. Inna fi dzalikum, sungguhnya dalam hal demikian, la ayatin, ya, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran, ya, tanda-tanda akan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda akan besarnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan faedah iman, ya. Orang-orang beriman adalah orang yang Allah berikan kepadanya akal yang sehat, akal yang sempurna, pemahaman yang dalam, sehingga berguna bagi mereka semua tanda-tanda kebesaran Allah SWT, baik ayat kauniyah berupa alam semesta maupun ayat syariah berupa Alkitab, sunnah. Hanya berguna bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman itulah yang yafqahun, mereka senantiasa paham. Yaqilun, mereka senantiasa menggunakan akalnya. Adapun orang-orang yang kafir, Allah patri hati mereka. Allah jadikan mereka sejahil-jahilnya makhluk, sejelek-jeleknya makhluk. Inna syarrad dawab, inna syarrad dawab. Sesungguhnya sejelek-jelek yang melata di muka bumi ini adalah orang-orang yang kafir, yang mereka tidak berakal.
Inna syarrad dawab indallah alladzina la yaqilun. Mana ayatnya? Syekh Ibrahim, ayat anta? Mujud? Inna syarrad dawab indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Sungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata di sisi Allah adalah as-summul bukmu, orang-orang yang tuli, yang maknanya tidak pernah mau menggunakan telinganya untuk mendengar tentang ayat. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak pernah digunakan lisannya untuk mengucapkan tanda-tanda kebesaran Allah, kalimat tauhid. Alladzina la yaqilun, mereka lah orang-orang yang tidak pernah menggunakan akal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya, dalam ayat lainnya dalam surah Al-Anfal, inna syarrad dawab indallah, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir, fahum la yu'minun, yang tidak pernah mereka beriman. Subhanallah. Ini sejelek-jelek makhluk yang melata. Ikhwani rahimakumullah, dengan demikian hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak jadikan kita menjadi bagian daripada orang-orang kafir yang merupakan sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi ini. Hendaklah kita syukuri dengan berusaha untuk menjaga iman ini dengan senantiasa menimba ilmu, istiqamah mengamalkannya, berupaya mendakwahkannya dan bersabar di jalannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.